ditingkatkan aja. Kurang perawatan terutama di toilet. Oh, jadi agak perawatan. Bagus, cuman kurang perawatan. Yang sudah bagus buat kita, buat anak-anak itu bebas. Tapi cuman di toiletnya, masalahnya di toilet. Kerap kesini nggak, Bu? Kerap. Setiap sore? Bukan setiap sore sih, tapi setiap minggunya itu pasti ada ya. Kesini untuk bersantai sama anak-anak. Kan di, ya pokoknya taman daerah kebagusannya ini, kita tiap sore datang ke taman taman sini, ke taman itu. Kita biasanya ada ini salah satu anggota baru. Bu, kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Bu Ermi, Mama Gendis. Mama Gendis ya. Kenapa panggil Rifki gitu ya? Bu, sedikit aja Bu, harapannya untuk taman ini. Supaya di apa gitu. Maksudnya itu aja, toiletnya itu kali ya, lebih nyaman jadinya gitu. Aja, tambahin. Tambahin toilet aja lagi. Toiletnya ditambahin lagi. Toilet bersihannya aja, ditambah sehingga biar ada bersihannya. Ada yang jaga, kalau taman-taman yang lain itu kan ada yang jaga terus ada yang bersihin. Kalau kesini itu maaf ya, jadi kalau mau ke kamar mandi itu harus buru-buru pulang. Siap. Dari ibu siapa? Pertama kali datang. Saya baru hari ini. Gak apa-apa. Tapi nyaman nggak merasa di sini? Ya lumayan enak. Adem. Lumayan enak. Pohonnya belum gede ya. Pohonnya gede. Bagus. Iya. Sih, bagus. Iya, tapi kayaknya ini belum rindang gitu. Ya. Bakal jadi tempat favorit bapak ibu nggak buat nikmatin waktu senja atau bersantai? Kayak gini sore-sore. Dengan ibu siapa? Saya Diana. Saya lagi pada ngobrol aja, Ma. Bapak dengan bapak siapa? Tihar. Iya, oke gitu aja Pak. Harapannya ada nggak Pak untuk kedepannya dengan ya, taman? Bagus lagi lah untuk kedepannya ya kan. Ya, taman-taman ini sih bagus, badain lebih banyak lagi. Buat kita namanya di Jakarta kan banyak yang rumah-rumah cuman nggak ada tamannya. Buat di sini-sini kan emang anak-anak yang pada main.